dari tadi kita lihat ini sudah runway ketiga di Soekarno-Hatta ini sudah selesai 86%. Kita harapkan akhir bulan ini sudah 100%. Nanti pemanfaatan. Dan langsung akan dioperasionalkan secepat-cepatnya, mungkin Juli lah sudah dioperasionalkan. Kapasitasnya apa? Ya, sekarang urusan kapasitas. Sekarang kita memiliki 81 pergerakan setiap jam. Dengan tambahan runway yang ketiga akan menjadi 120 pergerakan per jam. Tambahnya gede sekali. Berarti tambahnya berapa? 50% tambahnya. 50%. Sehingga permintaan-permintaan dari maskapai, dari negara lain yang sudah ngantri banyak sekali, saya sendiri sering dari Qatar, dari Saudi, dari India, dari Singapura, dari Malaysia, dari China, dari Jepang, semuanya ingin masuk, tapi udah penuh slotnya. Nah, sekarang inilah bisa kita berikan tambahan untuk bisa masuk ke Soekarno-Hatta lagi. Dan kita harapkan juga tidak seperti yang kemarin-kemarin, mau turun, muter dulu setengah jam. Nah, enggak ada setelah ini dirampung. Insya Allah sudah enggak ada. Ya, artinya tambahan kapasitas yang besar ini ya langsung ketutup karena mengantrinya sudah lama sekali. Setelah ini kita akan masuk kepada tambahan kapasitas lagi untuk terminal. Sudah 2 tahun yang lalu saya perintahkan ke Menteri, ke Pak Dirut untuk menyiapkan lagi perencanaan terminal yang keempat. Ini sudah mulai gambar-gambar, desain sudah. Kita harapkan nanti di 2021 terminal yang keempat juga sudah dibangun lagi. 3 tahun rampung, benar Pak? 3 tahun rampung siap, ya? Bapak. Nah, bisa sekitar 35. Sehingga total nantinya kita harapkan di sini bisa menampung berapa juta? 110 juta. 110 juta penumpang dengan plus terminal keempat. Ya. Ini memang pertumbuhan penerbangan kan cepat sekali. Kalau pembangunan runway, pembangunan misalnya East Cross taxiway nggak dikejar, pembangunan terminal nggak dikejar, sama saja nanti kedahuluan lagi. Ini kita yang nggak mau itu. Infrastruktur harus mendahului dari pertumbuhan yang ada. Ya. Kalau akses pendukung yang untuk menuju ke terminal ini sudah ditambah terus, ya? Ya. Jadi kalau memang sekarang sudah ada kereta bandara, bisa aja nanti tambah LRT sampai sini atau kereta cepatnya diteruskan sampai ke Soekarno-Hatta. Ini kita berburu dengan sebuah kecepatan pertumbuhan. Pak, soal kemarin zonasi sekolah di Jawa Timur, warga sempat meneriakan atau menyuarakan kepada Bapak, Bapak ya, ada komentar? Sudah saya perintahkan kepada Menteri untuk dievaluasi, karena antara kebijakan dan lapangan itu bisa berbeda gitu. Dan setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda. Sudah saya perintahkan untuk dievaluasi. Oke, okay. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Selamat jumpa. Alhamdulillah. Sampai Anda. Ya, terima kasih. Ayo.
harapannya apa, Pak? Ini, Pak. Harapannya apa? 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 Harapannya ap